Ayah sesuka nyau di hati. Ah, gitu. Hmm. Okay. Di hari mole, di hari bae. Dede. Kenapa dia? Tin, lepas tu kita buat ya dok. Muku dia. Oh, muku. Tanya pun bayar. Bayar. Oh, ramai-ramai pakak mari poligasio. Ada. Tapi waktu tu nampak tu tak? Nampak tu. Waktu orang tengok tidur. Lepas tu, sepagi lagi tu? Sepagi lagi. Hari bayi tak? Hari bayi tak? Mari bayar rotek kereta pun ID agensi cek dek. Ada. Okey, ha, jadi kita kembali lagi di Pokah Kelate. Ha? By Cik Dik Agency. Macan Kelantan. Jadi kita rehat tadi sebentar. Bahagia-bahagia betul-betul agak. Ya, kalau buat kedai kopi, kita ada tangi boleh-boleh buat, boleh-boleh minum. Boleh minum. Oh, ni tak boleh nak minum mana sebabnya pergi mic. Nanti kita ajak kita beli stand pula. Tangan kita free. Kata kalau tangan boleh buat. Tangan boleh buat mic apa satu. Best. Okey, jadi seterusnya kita nak baca sikit perkhidmatan daripada Cik Dik Agency ni. Baca dulu. Jadi jom dapatkan perkhidmatan bersama Cik Dik Agency yang menawarkan pelbagai urusan insurans berkaitan dengan kereta, tukar nama kenderaan dan penting sekali anda berpeluang untuk memenangi hadiah sebuah kereta misteri. Misteri. Adakah kereta gala? Adakah kereta jeep? Adakah kereta 4x4? Ataupun kereta api. jadi misteri. Betul. Jadi hadiah renew dan menang ni tamat pada 27 hari bulan ni 2025. Anda masih lagi ada berperluan banyak lagi. Ada masa lagi. Boleh melayani? Boleh. Apa-apa maklumat boleh mengikuti ataupun follow semua media. Boleh follow media sosial Cik Dik Agency. Ada TikTok, ada Facebook, ada Telegram, ada Instagram. Kemah dulu. Kemah. Tapi itulah aku nak tanya sikit ni. Kita kena tanya pula. Nak tanya Pak Yi kasih. Cik Dik Agency ni, adakah dia ni kata orang contohnya tata kecil luar lah, kecil Kelantan lah sini. cara dia. Ayah kok mampu kereta. Waktu buat ayah kok telefon dia, ada kau buka towing ataupun kau apa nama masalah gitu? Kering apa? Gawa. Towing apa ni? Perkhidmatan kenderaan accident. Ada belakang yang ada berkaitan dengan apa-apa masalah kenderaan. Apa-apa masalah? Jadi ayah klaim insurans boleh. Nak dapatkan perkhidmatan towing pun ada. Nak tukar nama pun ada. Kalau malah pergi JPJ, mari sini. Allah ni. Yang paling penting sekali, urusan ni boleh buat dalam talian. Tak kena mari opi, tak apa. Asas atas dokumen dalam WhatsApp ni kan. Lepas tu kita atas juga rotek pula. Mudah lah ni. Allah orang kata. Tu je lah ayah kot tu. Kalau tak ikut domiki. Tapi punya kata nak mampu dah boleh lepas tak? Nak apa dah? Kalau pegang apa kereta, apa rotek? Cara dia. Okey. Kita sama balik kita punya apa ni? Agenda kita. Topik-topik menarik. Topik kita. Okey, kita dengar dah. Perjalanan ayah kot daripada muda. Lepas tu masuk dalam dunia degil barak. Lepas tu dapat gelar, dapat menel. Lepas tu dalam cerita-cerita tadi, ayah kot ada sebut berkaitan dengan degil barak peringkat kebasa. Kalau ayah kot boleh cerita sikit tahun bila masuk dengan kumpulan mana. Lepas tu katanya ada dipanggil apa, balas balik ataupun timbal balik dengan Cikgu Selizi. Kalau ayah kot boleh cerita. Dia pada tahun reka-reka. Pada tahun 1996 bulan tu aku tak ingat lah. Tapi ada dia meda pada TJ pada lah.
Pada tahun 1990 Ayakut masuk pertandingan peringkat kebangsaan. Ayakut bersama dengan kumpulan Seri Pulung. Seri Pulung Kubek Kia. Roji lah. Saroji. 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 Arwah Saroji. Masa tu tidak arwah masa tu. Iyalah Saroji lah masa tu. Saroji. Jadi dapat jahat. Dia dapat anugerah gelaran tukar karut terbaik. Okey. Untuk pertama kali? Pertama kali. Final dengan siapa? Final dengan Cikgu Sulizi. Cikgu Sulizi. Menangnya Cikgu Sulizi. Masa tu? Dia bagi kita masa tu. Memang. Tak lain boleh. Lepas tahu. Berikutnya Ayakut masuk pula. Apa ni akhir pun dengan dia pula. Tepuk sekali pula. Tepuk. Timah balik. Oi kata apa? Nateng dia kelik. Menungih, betul ke kaki Ayakut nateng dia pula. Mungkin lepas pada dia cikgu Selizi kena kaya Ayakut tu dia kelik study dahlah. Ayakut lagu mana ni doh? Mesti cari dia. Baca doh. Baca tu. Mana pun. Aku tahu dah lah dia. Nak kita tu kan. Ayakut dia jadi siri kosong-kosong. Satu sama. Satu sama. Jadi nak iyanya apabila kalah satu pertandingan dekat kebangsaan ni besar apa dikati. Tapi tak ada pertemu isu kata orang. Ibarat kata kalau rumah siap pahak berbunyi tak ada. Tak ada. Terima dengan seadanya. Pandainya siapa kau hari ni? Tak ada ke cikgu daya kok dengan cikgu Sulizi pun. Siapa kau hari ni? Cikgu Sulizi lah bayar semua makan. Kau dia pakat tinggi. Yalah, kelah cikgu. Boleh tu kita nak tanyalah ada. Orang kata betul atau tidak Ayakut jawab leh. Sekiranya kita sebagai tukar karu ataupun orang dikit tak kira tok joro ko apa-apa yang terlibat dengan tukar orang dikit seni budaya kita orang bano ko orang tak masuk pertandingan final ataupun tak boleh memegang title juara dikit barat kebangsaan ni dia macam tidak lengkap sebagai orang dikit. Adakah Ayakut setuju ataupun Ayakut ada pandangan sendiri? Betul. Ayakut boleh terima dia. Ayakut boleh terima kalau andainya kata kita ni seorang berjiwa seni. Terutama sekali dikit barat lah. Okey. Ataupun lain-lain lah, atas ke seni. Tapi kita ni bicara atas dikit barat. Dikit barat. Kalau kita ada buat halo. Itu dia lagi, cewek. Tak boleh, tak, pembina. Pembina. Okey, teruskan. Teruskan. Tak boleh. Jangan mengata kat sini. Jangan mengata. Okay. Jadi apabila kita walaupun sehebat mana kita nak kata dia sehebat mana kita, setinggi mana kita, sepeteh mana kita, tapi kalau kita tidak sapa kau pucuk, maksud Ayakutnya supaya kasih kata sana tidak sapa kau pucuk apa nak kata dia pertandingan pihak kemasan tidak menjadi kebanggaan pada diri kita. Maknanya orang DK ni ataupun siapa-siapa yang masuk dalam dunia DK dia kena ada cita-cita untuk menang title peringkat kebangsaan. Ayakut pada tahun 90? Ni. 96. Mungkin punya gasi tahun 2025 tahun depan? InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau Ayakut juri, saya akan bayar banyak ke Ayakut. Pulau. Itu tidak panggil rasuah. Dia panggil bayar banyak. Bayar banyak. Bayar rasuah lain. Okey Ayakut. Okey baik. Maknanya. Okey. Jadi maknanya Ayakut serius betul lah tu. Atau serius. Tapi dulu, satu lagi Ayakut nak sambung sikit lagi. Kita nak jadi seorang tukar karut. Kita kena betul-betul pahen tema. Tak kira lah dia pick up pertandingan kau. Ataupun mereka apa ni. Libur race masuk kau. Ataupun tema peniaga Eogang kau. Peniaga Eogang kau. Kita kena betul-betul memahami tema. Kalau kita nak menjadi seseorang tu kan. Sebagai contoh. Kita ambil contoh lalu. Contoh. Malian ni merupakan Malian ni lah. Malian ni haman. Persembahan jelajah DKCD Agency 2025. Jadi tema dia. Bayar insurans dapat hadiah. Buat sikit. Mereka kata tema dia bagi dengan cara spontan. CD agency. Dia kita kena tahu. Agency tu apa nama? Menatih Purima. Menatih Purima. Agency tu. Ada kau jago rebu. Ada kau ubi setiap bakar tu. Bermana agency ni bermananya asyurah. Asyurah. Jadi kita boleh ngaruk kok tema asyurah lah. Asyurah. Sebelum tema asyurah tu, royak lah kita molek-molek dulu. Contoh lah. Contoh. Dua patah. Misal kata, air hidup kita hari ni kita nak maju. Kena dengar sekeliling setiap penjuru. Nak pesan dia nak sapa tu? Patut-patut. Apa ni? Akan sikit ada. Tu dia. ITD, NJC, Ensorel, Rocktek. Dia kata gitu. Pakar-pakar alam mari sini. Tidak pelik. Maknanya
nak buat insurans kereta, bah, pemotor, ada orang boleh kecek belakang lah. Boleh kecek belakang. Mana kita payah? Tak payah. Mana kita kecek aku tebar dia, aku tema cek di agensi. Kecek dia lah lah. Betul. Jadi aja kena ayat sini kepada tukar karu terutamanya orang muda-muda, apa yang sedang minat ke arah tukar karu, kena ada ilmu dan juga kena peka lah. Pengetahuan tinggi lah. Luar. Okey. Kita selesai bahagian tu. Jadi, Ayakut sudah capai peringkat kebangsaan tahun 1996. Sepanjang perjalanan tu, sekali tu lah naik. Kau ada lagi? Sekali tu ya. Lepas tu pakadak lah. Pakadak. Maknanya, ngelah dengan kalah dengan cikgu sendiri lah. Cikgu sendiri. Pergi dengan situ. Pergi situ. Jadi kaki situ. Okey. Kita nak tahu jugalah. Ayakut kata tadi, awal tadi Ayakut bermula dikir pada sekitar 84. Lima. Kira-kira lagi siapa tahun ni merupakan hampir 40 tahun. Betul tak? 39? Lebih kurang gitu 39 tahun. 39 tahun. 85 ke 2024. Lebih kurang je lah. Lebih kurang. 40 tahun lah kita kata. 40 tahun lah lebih kurang. Kita cukup lalu. Cukup sebenarnya. Jadi, Ayakut semestinya melalui fasa-fasa peredaran bentuk persembahan di Kibarat. Tak? Kalau dulu era-era 80 tu, heboh-heboh melalui pokok-pokok apa tepek poster ke sakla-sakla selit dalam sakoba, lepas tu bergerak kepada keset, betul, masuk radio, betul, CD, betul, VCD, betul, lepas tu pendera, betul, pas zamelo ni di hujung jari internet. Internet. Jadi secara rekahnya Ayakut merupakan salah seorang DK yang melalui zamel tu. Kita tak ada zamel tu. Jadi kita nak tahulah cerita lagu mana Ayakut boleh relevan sampai hari ni. Kadang-kadang orang pekat Ayakut, kadang-kadang dia tak ada nak masuk dengan Zamela ni. Betul. Tapi mungkin Ayakut ada sesuatu yang Ayakut nak cerita. Dia gini Pak Ji. Soalan tu Ayakut, kadang-kadang dia atas setengah pada setengah boleh diterima. Setengah pada setengah tukar karut lah. Ataupun tuk jorok ataupun penyanyi. Kita kira semua komponen-komponen hak mana ada dalam DK Barat sini. Okey. Kadang-kadang pengalaman punya pendapat lain. Betul. Cuma ikut nak masa pendapat hang pok tanya dulu. Masa aja ku dulu. Pergi awal dulu. Maka awal dulu. Tak ada dengan keset. Tak ada dengan apa ni heboh-heboh CD ke apa tadi. Dulu gok dengan saklar. Saklar ni nyepi. Nyepi. Ha nyepi nyepi ha nyepi. Kadang-kadang masa ni ni nyepi ni jangan lupa malam ini. Kita ada persembahan DK Barat. Tukang karuknya terjaga dulu. Aja. Kumpulan dulu, kumpulan peletok kabar. Tok jalannya Tekuza. Tuan karuk yang hebat sekali. Tuan kuk Raja Saleh berkata dengan Badu. Gitulah. Berkata dengan Pak Ye Gasai. Masa gitu lah. Adalah percuma. Masa dulu. Masa dulu. Memang gitu lah. Tu sekiat kapung tu. Enau apa ni, wakna dengan speka. Ya, nak suara gambar. Nak suara gambar. Masa tu. Dia tekek. Tidak percuma. Bukan, tidak percuma. Tak ada. Bayar belakang. Bayar belakang. Okey. Jadi kita lah, kan bayar kan, Pak Ye kasih tahu sajalah. Iyalah. Turun nak turun tangan, dia bergelak. Nampak nak ajar dekat serabu. Ada perut kan. Mesti dah. Ia bergantung kepada kutip petek. Kutip petek. Macam lo ni tak dah. Tak dah. Lo ni bergantung kepada penaja kita. Maknanya, orang marah-marah tak ada ke, orang ada ke, super tu juga. Betul dah bayar. Jadi nak bayarnya, peminat dulu, dia cedik. Cedik. Dia tengok dalam pesta. Contohnya, Pak Ye Gasi. Emin Sukumas Hari, contoh lah. Abok kalau jekin. Dia tak beli tak lagi tak beri seorang Pak Ye Gasi. Oh, gitu. Jangan terbih. Dia cedik orang zaman itu. Oh, sebab dulu dia kurung tu. Moga petah pun petah pun tak lepas tau. Tak petah tak. Bukan petah. Oh, dia kat apa guning gitu. Tak gul apa tak tanuh. Oh, macam kemoh lah. Kalau tinggi pun platformnya lah. Oh, gitu? Masa dulu. Mungkin, ya lo kena mana mari dah. Tak nampak. Yo. Bagah. Dia kok mana ramah dah depan dia dengar. Allah, kau boleh kasih. Kau dengar boleh kasih ngaruk menyanyi Jolok. Jolok juga. Tangan tak ada. Tak ada di muka pintu Pak Tekik tu.
Oh, dia gitu dulu. Ha. Suasana dia gitu dia. Tapi tak beli lagi. Apa yang nak poyi, apa yang nak imigasi, apa ni imigasi semua hari. Aduh, kau imi. Pagi je pun imi. Dekat bau. Lalu masuk. Ha, cikidik. Oh. Jamai gitu. Jamai gitu. Ha, dia memang gila kepada... Okey. Ha, kepada orang. Okay. Ha, kepada pendikir. Pendikir. Apa yang nak memang dia menggila kepada orang pendikir. Dia minat siapa orang tu? Contoh, selagi mana contoh dia minat ke ayah kuk lah. Haa, ayah kuk. Ayah kuk dia tak ujung. Macam kumpulan kedua. Oh, tak ujung. Oh, kedua. Omdohnya yang kedua. Kedua. Aduh kedua ni tu. Oh. Eh, pukul 10 lebih dengan ayah kuk. Aduh. Lepas tu beralih kepada zaman seterusnya ni. Tapi kebanyakannya masa tu Pak Ayah kasih. Masa tu, kalau ayah kuk gede ke padang, kalau tak ada mula semai, ayah kuk buka panggung. Kalau ada mula semai, ayah kuk tak buka panggung. Ni? Ah, pada gendai. Oh, pada gendai. Ayah kuk boleh? Yalah, kita rakyat juga kita ke? Haa, Pak Ayah kasih. Oh, Pak Ayah kuk ikut mula semai. Oh. Kalau ada mula ada usai, ayah kuk ikut mula ada usai. Oh. Kalau parok dan betul tak ada, ayah kuk buka panggung. Oh. Ni antara nama-nama legend yang menjadi sebut teh atau rujuk ke orang lain ni. Dulu-dulu saya kira dia ada. Ada. Dan ni mungkin dah tak ada. Jadi, antara nama-nama yang disebut menjadi rujuk ke kepada orang-orang muda ni. Demo-demo ni lah, arwah-arwah ni lah. Jadi, ayah kuk memang... sebetah atau sebasah dengan dia. Sebasah sekobel lah, sepanggung sekarang gitu lah. Jadi, dalam masa 40 tahun tu, peralihan tu lagu mana ayah kuk rasa? Dia peralihan, dia macam ada kau yang kekal ataupun ada sikit perubahan siapa kali ni? Sikit banyak. Banyak? Antaranya yang boleh ayah kuk mention? Ayah kuk boleh kaya ni mula kita guna, apa ni katanya, mula tali keset. Tali keset? Apa ayah kaya adalah tali keset. CD, VCD, DVD. Oh, tuan ambil masa dari 40 tahun. Oh, tu dari sudut tu karya. Karya. Kita nak tahu dari sudut dikit tu. Apa ni? Persembahan tu. Persembahan. Ada kau dulu pada gelar. Dan kita ingat juga dulu pekat-pekat awal dulu ada jenis nyapu-nyapu. Jenis ada kecek-kecek uduh lah dipanggil. Ada mungkin ayah boleh boleh. Sebab ayah kedai nama tu kita tak ada. Dia masa tu tukar karuk ni dia suka kata uduh. Lawak-lawak masuk. Lawak nakor sampai beramak. Hei, yo. Hai, hai kopi o je utama muka tak pala main-main dah. Gurah ya tu. Gurah pakai kolok kayu. Aloh. Kolok kayu dah beloh. Oh ye. Oh, lepuk kolok kayu. Belah tu. Ayolah golok ni lah. Moyo. Moyo ni ha. Masa tu nak ya katok tak pala belepa gerah pun ni pokoknya tapi tak rakit kau kalau belok ya tepuk pa macam tepuk lah nak goyak buri banyak siapa kata hodoh siapa masa dulu pokoknya gasi aja kok nak goyak kalau nak marah doa kepada jenak pak jenak kongo besar lah contoh ya Mujamuh jenak punggung besar ada. Oh, dulu. Tak boleh dah. 50 tak tawe. Ai tak tawe. Ya. Nak ayat yang dulu. Apa tu? Macam hak ni satu ni, hak ni tak dapat dia dah ni bagi. Hak ni macam kata apa? Belaki. Sebut teh belaki. Sebut teh belaki ni kalau lah ni kalau kita berasa memanglah berasa tak sesuai lah belaki. Tapi sebut teh ni pun ayah kuk fikir masyarakat, penaja dan juga pihak agensi kuasa-kuasa jabatan-jabatan boleh terima lagi. Sebab belaki ni perkataan yang begitu. Ketua-ketua kata aja. Make lesson tu buat apa tak boleh belaki-belaki lagi. Pasal orang ada siap pun, ada bagak pun, terus sebut belaki. Belaki. Jadi hak nyesal aku rasa boleh diterima pakar lagi lah. Mana kalau kita contoh supaya kuk ni pergi tempat dikir barak contoh kata malah karet dikir apa yang kasih pada contoh ayah kuk gini nyanyi mek kena belaki jangan duduk saja sakit hati sakit hati orang tua tak ikut ada dah lagu tak ikut lah nyanyi lagi kena buat lagu mana kena buat lagu mula ada lagi ada dah okey kita tapi ayah kuk tak buat tepik lagi lagu tu tu lagu mek kena belaki jangan duduk saja sakit hati orang tua tak sedap dengar telinga tak sedap tengok di mata ayah jatuh nama mek jatuh harga mek kena belaki jangan duduk saja lagu mula ada mari tak ada orang bawa tak ada orang bawa bukan orang tak temu okey tapi ayah pun boleh bawa lagi
Ayah kek, ayah kuk ke awal-awal tadi peminat dia. Hmm. Peminat tegar lah. Wow. Jadi banyak lagu-lagu yang mungkin tidak dapat dikesih oleh anak-anak muda dah ni. Ayah kuk kesih awal. Habis ayah kuk nak buat tu, kena baru tu. Nak buat lah. Nak buat dengan Emin Sumasari. Emin Sumasari. Okey. Sebut pasal tapi tu lah siapa dah ni. Oh, ada lagi. Jadi, jadi tinggal dah zaman tu, tak ada zaman ayah kuk tu. Jadi ayah kuk tu nilai tengok pun siapa hari ni. Ayah kuk nak protes banyak-banyak pun tak boleh juga. Nak komen kuat-kuat pun tak boleh juga. Sebab mengikut keadaan pada era masa. Jadi hanya ayah kuk yang boleh memberi nasihatnya. Guna manisuan tu. Kalau boleh berpada-pada lah. Berpada-pada. Ha, gitu. Maknanya boleh terima lagi. Boleh terima. Tapi jangan berlebih-lebih. Jangan berlebih-lebih. Boleh. Ayah kuk pun nak dengar. Kita nak tanya pasal ni. Apa eh? Kau tu bila tak ingat dah. Waktu tak ingat. Macam tadi. Asal kau tu bila kau nama dah tahu belakang. Waktu bila lain. Okey. Tak apalah kita. Jiwa seni ni asal city. Oh ya, sepuluh. Siapa saja tak kira seni ke apa? Sersit di halu. Halu. Tak sama kaya. Kaya kulit, kau selak, kau kocok, kau tari, kau tepi, kau tukar, kau dekebarak, kau moyo. Memang kalau orang berjiwa seni sensitif. Tidak kata sakat dekebarak ya, boy. Ah, ni sah. Ayuku nak kaya, apa ya? Ayuku, ayuku duk basa lepas rata ayuku ni macam apa-apa yang nak tanya. Agak apa? Sebab apa ayuku tak jadi pengadil? Ah, tapi sabar-sabar. Lepas tu kita tanya juga. Tapi kita nak tak ngelah. Kita nak tak ngelah. Okey. Jadi tadi ayah ikut kata ayah ikut sesama dengan semewa boleh. Jadi kita tahu ayah ikut juga mungkin anak-anak muda tak perasa. Tapi kita sebagai orang seni ni perasa. Ayah ikut ada melodi sendiri ataupun cipta air sendiri. Antaranya lagu ataupun Yeki Pendek. Dan irama penutup. Betul? Jadi ramai orang nak tahu. Ada setengah-setengah ke? Bawa ke? Hei, supaya ayahku. Tapi bukan. Jadi kita nak tahu adakah ayahku ada rujuk siapa-siapa ke ataupun idea ni mari daripada mimpi ke ataupun ayahku dulu seorang juga main boye main moyo atau teri kalau boleh cerita lagu mana melodi Yeki tu wujud sedap tu anda minai tu boleh minai ada boleh 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 sabar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Hu. Ai masuk je minum pun ai silap dah. Mai. Ya ide yang ni. Okey. Terima kasih Pak Iga si. Kerana tanya hak yang benda duduk kandung dalam diri ayah. Yang sudah jadi sebati. Betul. Kan? Sudah jadi daging darah kata betul. Kan. Betul. Ya sebenarnya lagu Yeki ni Pak Iga si. Lagu Yeki ayah kok ni ialah lagu irama teri. Irama teri. Irama teri. Ayakut ada kaitan. Kau ingat teri. Ayakut main teri juga. Macam mana. Masa dulu ayakut main teri. Mana dalam dekir main teri juga? Dalam dekir ayakut main teri. Sebelum pada ayakut mendapat. Sebelum ayakut mendapat Johan. Selepas Johan lebih kurang dalam 2-3 tahun. Tak ayakut main teri lagi. Main teri lagi. Johan 90 ni tak? Selepas Johan tu, 1997, ayah kuk duduk mati lagi. Hidup dengan teri lagi. Ayah kuk jadi tuk minuk. Ayah kuk jadi tuk teri, parut tuk teri togi, tuk teri sakit. Nasi-nasi makan dah kulayan tu, kena beli bodoh. Orang lupa ayah kuk. Kena buat? Orang lupa, tuk teri. Ayah kuk jadi perai makyum. Jadi ilmu teri tu banyak lah. Banyak. Lepas tu, Allah daripada ilmu teri tu bawa kepada Yeki. Bawa kepada Yeki. Kita nak tahu kan jari. Dia Yeki Ayakut ni dia lain sungguh lah. Betul. Sebabnya bila kita dengar tu kita dengar anak Ayakut ya Arkan yang boleh bawa sungguhnya. Arkan. Lain-lain tu macam tak jadi. Tak jadi. Arkan jadi. Jadi. Aizah. Adik dia Kuzak tadi. Korek-korek jadi. Azli Azhar tadi lah kau. Ha boleh Arkan. Kengeng Kuzak. Kuzak. Okey, tahu nak boleh tak boleh tu kita nak dengar dulu. Hak betul. Irama dia. Tu. Irama dia tu lagu mana? Irama Yeki. Tapi nak buat tema cedek eh. Cedek lah. Tak boleh nak tema kau sih. Tukar kayu. Nak salah. Jadi tukar kayu. Kena sabuk. Kena betul-betul pahit tema dah. Ayah sesuka
hanya di hati. Gitu. Okay. Di hari mulai, di hari baik. Kenapa dia? Tinggi, lepas tu, kita buat ya, dok? Muka dia. Oh, buku. Tanya pun bayar? Bayar. Oh, ramai-ramai pakak mari poligasio. Ada. Tapi waktu tu nampak tu dah. Nampak tu. Waktu orang tengok tidur. Lepas tu sepagi lagi tu. Sepagi lagi. Hari baik tak? Hari baik tak? Mari bayar rotek kereta pun ID agensi cek ada 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 ada. Tapi ya, bila tunggu aja kok. Kalau kita dengar yang kaya kok ni, dia macam menyeru kita untuk jadi semangat. Tu bukan pon tu dah. Sungguh ikhlas kita aja. Kalau kita dengar orang lain tu ya sekadar kita dengar dia macam tak macam hok ni hok. Anak weh, hak tu kita. Kan ada? Kan ada? Oh, dia tengok hujung. Hak bunga tu ya jadi. Lepas tu kita sambung yang kedua. Ya tu weh, kalau pakak mari di hari baik. Tu weh, ada juga. Itu cerita kita dia. Itu irama dia, irama asli Yakut itu irama Yaki. Okey. Kita tahu bila sebut dikit barat ni dia akan ada pertandingan. Jadi adakah yang ke Yakut diterima dari pertandingan buat masa lalu ni ataupun baru-baru pengadil? Sebab kita tak berapa dengar mana pertandingan tu ada. Okey, bawa. Betul. Jadi ayahku agak-agaknya begitulah. Ayahku agak-agaknya diterima pakar oleh penaja-penaja dan juga penganjur-penganjur pertandingan. Penganjur dan juga juri-juri. Sebabnya Iraman ni sebenarnya Pak Haji Kasim ada dah orang yang tahu. Okay. Macam contohnya Cikgu Kamzi. Okey. Macamnya Padi Terbo. Okey. Macamnya Amran DBA. Macamnya Poniha. Antara nama-nama besar juga. Nama ni tahu dah nama ni. Banyak dah. Macam setengah daripadanya Razi Kembali Berduri, Ajay Keting. Dan Pak Yi Kasih diri pun tahu dah. Amy Sukumasari. Cuma nya aku. Tahu tu tahu tapi nak buat tu tak jadi. Dia kalau nak buat sungguh tu banyak tu. Dia kalau nak buat apa yang kasi Rahman ni, dia kena mari jumpa ayah. Kena jumpa. Kena jumpa tu biasa. Tu biasa. Apa-apa pun kena jumpa tu biasa. Jangan cari tu yang Zohor. Tu yang Zohor pun jangan. Tu biasa. Tu yang mengadik lah. Okey, tak apalah. Kita rekahkan lagi. Lepas tu pergi kepada irama penutup. Ada juga irama penutup Yakut sendiri. Kalau sebelum ni kita dengar awal bulan dan juga 14 hari bulan. 14 hari bulan. Dan satu cabai lagi daripada Yakut. Yakut tunjuk dulu. Yakut ni irama awal bulan. Awal bulan dulu. Teri juga. Teri juga. Dia irama Yakut ni kena bermula gini. Aiwa bermah. Telepon bunyi. Telepon pecah daun. So. Mula. Aiwa bema saya sandai. Gitu. Besako ayah zuri ya bono. Saya sana dan jawab. Saya sana. Gitu dia jawab. Dia tidak duduk. Oi wa berema. Lain. Saya sana. Dah se. Kembah. Saya sana. Gitu. Dia teri kan. Kita rasa benda ni pun kita perlu ketengah ke lah. Kita harap juga kepada apa ni, orang-orang yang berpatut tel lah. Pihak-pihak yang sepatutnya boleh timbal ataupun mengiktiraf
irama ni sebagai salah satu cabai irama penutup, di Kebak Kelantan lah. Betul. Jadi tak ada orang boleh buat dia. Betul. Dia kalau siapa nak belajar ataupun siapa nak nak tahu lebih lanjut, tu dia ada lagi. Ada. Maknanya boleh rujuk. Boleh. Kalau kita kata semai boleh ataupun tak ada ni. Nama apa sekali? Boleh. Ada usik, tak ada usik. Semua arwah dah. Tak ada. Semua tak ada dah. Jadi mungkin ilmu apa ni, faktor apa ni, info-info dia mungkin dah banyak-banyak capu-capu dah. Jadi ayahku ada lagi. Boleh tanya. Gini Pak Yegasi. Maaflah kepada pendengar-pendengar di luar sana. Okey. Sebenarnya ayahku yang boleh bawa lagu Abu Mah ni. Mhm. Tercetus daripada arwah Pak Pianai kok. Oh. Dia kata mu raja, mu tu raja dah. Okey. Ha tadi. Gelari raja. Raja Haring, gelari. Ni pun dia semih pula. Dia semih pula. Dia kata mu ni raja, mu kena bawa Abu Mah. Kak dia ayahku tanya. Lagu mana Abu Mah? Apa pe? Kau muda bawa tu lah Abu Mah tu. Ada ayah ku tak tahu Abu Mah ku bawa dah. Jadi dah. Lahir dah. Kita tahu pada ekor. Lepas tu ayah ku kata, kalau tahu Abu Mah ni, Abu Mah ni dia nak tahu sejarah. Kita nak letak gelayah ke apa-apa ni pun juga. Kita nak tahu sejarah. Kalau kita tak tahu sejarah, lambat dengan banyak, dia tipu. Marah bahaya. Ya, dia sebab dia ada maksud ke? Dia ada maksud dia. Dia tak boleh berdiri saja. Contoh kita kata gajah putih, gading hitam. Gajah putih, gading hitam tu apa nama menata gajah? Menata gajah tu orang mari mana? Ada kau mari dari laut? Betul. Ataupun mari dari gua? Ataupun orang Perak? Ataupun orang Perak? Pas kena ke dia tu mari mana? Siapa? Jangan tahu situ baru boleh kita gelarkan gajah putih. Mana kena pergi dalam lagu. Kena pergi dalam. Jadi gitulah. Jadi kata dia ke anak, mu tak sabar buat apa dah gajah. Kata bapa apa pe? Kalau tak boleh tahu semua. Ni tapi maaflah kedua-dua hal dengar tu, minta maaf bukan nak sekak kalian apa dah ni. Maknanya ini adalah ABP ni yang memberi sebab yang nampak Yakub ni mungkin ada pewatak ke yang lain. Pewatak ke. Ataupun ada sesuatu hak Yakub boleh buat tu baik. Betul. Jadi tak mampu nak supa orang orang macam tu gitu lah. Betul. Sebabnya masing-masing tu dia ada cara masing-masing. Ayakut mungkin ada legasi yang ayakut boleh bawa pada ni. InsyaAllah tak? InsyaAllah. Okey. Kita pergi penghujung soalan. Soalan yang ayakut kata tadi. Penghujung soalan dia. Setiap otak-otak DK Barak, senior-senior, orang-orang lama dalam dunia DK Barak ni, dia selain daripada nak benar peringkat kebangsaan tu, dia juga nak jadi sebahagian daripada juri kebangsaan ataupun juri-juri pertandingan. Tapi hok kita pelik, hok kita sangsi, hok kita duk fikir, kenapa nama Yakub sentiasa tiada dalam penjurian ataupun mana-mana pertanding untuk jadi juri? Mungkin Yakub ada jawapan, mungkin Yakub ada sebab, mungkin Yakub ada penerangnya, mungkin Yakub pitih minta sia. Cara dia. Terima kasih Pak Yegasi. Bijak. Baik. Kalau tidak, orang tak tahu. Tak tahu. Kalau bersakat kerja nak kopi ke umur, ke kapun, tak tahu. Sebenarnya Pak Yegasi, saya rekal lah ikut jawab. Kita nak jadi seseorang juri. Dia seseorang juri ni, Pak Yegasi, ini pahamnya ayah aku lah. Tidak semestinya orang veteran. Tidak semestinya orang lama. Tidak semestinya orang itu tak pandai. Tak pandai jadi juri, ni maksudnya jadi juri tak? Maksud ayakutnya, nak jadi seorang juri ni, dia tahu apa itu seni, apa itu budaya, atau itu DK barang. Tapi nanti dulu, biar kita kat dulu. Tapi dari sudut pandangnya orang masyarakat, ayakut lekat belakang dah benda tu. Tetapi kenapa ayakut tidak menerima tawaran ataupun menolak sebenarnya menjadi juri? Kalau kau tu ayakut menolak sungguh, Pak Yegasi. Tolak. Kenapa? Tolak sedekah orang ramai nak benda tu. Sebab atas sebab pertama sekali faktor ayakut tua. Orang lain tua lagi. Kau tua, kau berisi. Kau berisi Orang tu pun dah. Jadi, pertama sekali ayakut fikir, sara-sara ayakut. Ayakut tidak faham dengan apa yang maksud yang penaja-penaja nak beri. Ayakut tak mampu nak hadam waktu. Tema tu kadang-kadang merumitkan kita dengan pemikiran lama kita. Jadi tak terbuka bab tu. Sebab kita nak uji ni kadang-kadang beberapa peserta ni dia buat ayat kiah. Ataupun ayat yang berkaitan simbolik. Tapi kita tak boleh nak
akak dengan link dengan tema tu. Dengan tema. Gitu maksudnya. Maksud gitu. Takut demo tu biar ayat-ayat sastera kau contoh. Kita tak tahu maksud. Tak tahu maksud jadi. Kita nak kata kau bahaya munggu lain. Makah potong gitu. Potong lapuk gitu apa. Macam mari ni buat okey. Kita tu aja kut salah satu pak ketunya aja kut tak sihat lah. Tapi rasanya banyak lagi pengalaman-pengalaman ayah kut kita nak cerita. Tapi kalau kita catch ni 3 hari 3 malam tak siap rasa. Tak siap. Tapi apa pun rekah nak. Rekah dah. Tapi kalau sekiranya ada kesempatan lagi kita nak buat lagi. Boleh. Kita nak tanya banyak lagi. Boleh. Mungkin Cik Adik akan bawa sekali lagi ayah kut. Boleh. Jadi sekarang dulu untuk hari ni. Okey boleh. Apa pun kita nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada sponsor kita ataupun penaja kita hari ni. Betul. Iaitu akak tu dengan CD Agency. CD Agency ni. Nanti kita baca sikit. Baca sikit. Jadi kita nak nanti mentah dulu. Jadi mana ni? Dah cari ada. Okey. Jom dapatkan perkhidmatan bersama CD Agency. Yang menawarkan pelbagai urusan berkaitan dengan insurans, berkaitan dengan kenderaan, kereta, tukar milik kenderaan dan juga paling penting sekali sedang berlangsungnya renew dan menang untuk hadiah misteri kereta. Kereta apa? Kena tunggu pada tahun depan 27 hari bulan ini. Untuk mengikuti perkembangan atau info-info berkaitan dengan CD Agency boleh layari ataupun follow semua media sosial CD Agency, TikTok, Facebook dan juga Instagram. Jadi mungkin Ayakut nak pesan sikit sebanyak kepada penonton kita, peminat Ayakut sendiri. Mungkin nak episod lagi ke ataupun lagu mana. Boleh pesan kepada peminat-peminat Ayakut. Jadi sebelum pada Ayakut bunuh diri, terima sekali Ayakut nak pesan, jagalah diri baik-baik. Jagalah seni budaya kita baik-baik. Jangan we luput di telan zaman. Nanti apa luput di telan zaman. Hantar kita tutup dengan irama Ayakut tadi. Wah berima. Nak tutup dengan wah berima. Wah. Ay wah berima. Ada-ada. Ayak sanai. Besaka ayah zuriat benda. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat maju jaya.